Ke informasi lain, pemirsa, rumah pribadi Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara di Bandar Lampung digeledah petugas KPK. Selama 9 jam, petugas KPK menggeledah rumah dan membawa keluar brankas, kardus, serta tas dan koper berisi dokumen. Petugas KPK keluar sambil membawa sejumlah koper. Rumah pribadi Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara di Bandar Lampung digeledah petugas KPK. Penggeledahan merupakan kelanjutan penyelidikan pasca penangkapan Bupati. Selama 9 jam, petugas KPK menggeledah rumah di Jalan Sultan Haji Sepang Jaya ini. Dalam penggeledahan, petugas membawa ahli jasa duplikat kunci untuk membuka pintu ruangan dan sebuah brankas di rumah mewah ini. Petugas pun keluar membawa sebuah brankas, kardus yang berisi dokumen, dua tas ransel, serta koper. Saat ditanya awak media, kuasa hukum menolak berkomentar. Pemeriksaan aja. Tapi. Ya di mana aja, Bu? Kita dari mana, Bu? Kita siapa, Bu? Nama kita siapa, Bu? Ibu, izin, Bu. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjaring OTT KPK pada 7 Oktober 2019 lalu bersama beberapa orang bawahannya terkait dugaan fee proyek pada Dinas PURP dan Dinas Perdagangan Lampung Utara. KPK berhasil menyita barang bukti uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews, melaporkan.